Ya, yam, Ya yam. bada, Okay. ya badi. Ini adalah mantra dia tahu. Tiga ayat. Ya badi. Aku tak panggil lagi. Gila. Kau dengar tak tadi? Ada orang ketuk siapa? Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys. Memang waktu aku nak buat video kau nak memekak. Malam-malam pun kau nak memekak juga. Okay, so hari ni kita nak cerita pasal mantra. Korang tahu tak mantra? Sorry lah, aku ni macam ada angsa kat sini nak cakap susah. So, kalau korang nak tahu ataupun siapa-siapa yang tak tahu, mantra ni macam salah satu ayat untuk kita memanggil benda tu. Dan benda ni tengah, orang kata apa, orang tengah borak, orang tengah kecoh borak lah pasal mantra sekarang ni. Sebab dikatakan ada satu mantra ni, ada satu ayat ni, kalau kita sebut ataupun kalau kita, yelah, kita panggil benda tu, benda tu akan datang guys. Dan benda ni aku rasa macam agak real, sebab aku ni memang peminat peminat live-live paranormal tau. So nak jadi ceritanya, aku ni tiap-tiap malam memang selalu ikut live paranormal dekat TikTok. So aku dengar dan aku perasan kebanyakan tim-tim paranormal ni, masa diorang nak cari benda ni, diorang akan sebut perkataan mantra-mantra ni. Mana kau? Mana kau? Mana kau? Faham tak? Masa diorang nak seru, masa diorang nak panggil, diorang akan sebut mantra-mantra ni tau. Dan dikatakan waktu diorang sebut ni, kita kena slowkan volume. Macam tu. So tak tahulah benda ni betul ke tak. Wallahualam. Dengan izin Allah, kalau kita panggil, mungkinlah benda tu jadi kan. Kita tak boleh nak percaya sangat. Tapi kalau benda-benda macam ni, entahlah. Sebab agak scary juga sebenarnya kalau nak sebut pasal mantra ni. Mantra ni boleh jadi banyak benda, dan kesan dia korang kena tangguh sendiri. So siapa-siapa yang tak berani, siapa-siapa yang takut, keluar daripada video ni. Sebenarnya aku pun tak berani juga. So jom kita tengok beberapa mantra ni. Aku takkan sebut, kita just tengok dekat TikTok. Sebabnya aku tak berani lah. Macam tu. Kalau korang nak, nanti kita akan buat satu video kita sebut benda tu. Berani kau Mimi. Okay, ini adalah beberapa mantra yang dikatakan kalau kita sebut, kita seolah-olah memanggil benda tu. Macam tu. Are you guys ready? Kalau korang ready, jom kita tengok mantra yang memanggil benda ni. Dan benda ni memang viral ya. Okay, so ni adalah mantra dia. Aku takkan baca, kita tengok je. Okay. Mantra pemanggil pot. Siapa-siapa yang takut, korang slowkanlah volume masa dia sebut mantra ni, okay? Aku tak bertanggungjawab. Enter at your own risk. Jom. Pocong merah. Ni pocong merah tau. Okay, kalau korang baca kat sini, dia kata pocong merah ini bukan sebarang pocong yang sering kita lihat di filem horror. Pocong merah ini identiti dengan kain kafan yang membungkusnya berwarna merah yang berasal daripada darah. Dan katanya hantu ini bisa membantu kamu yang sedang merasa kesepian ataupun bersendirian. Kalau kamu perlukan teman dan merasa sendiri, bolehlah cuba-cuba baca mantra ni sebanyak 3 kali pada malam hari. Fuh, dia punya description pun dah buat macam meremang bulu kaki. Okay, jom kita tengok apa mantra dia. Mantra ni viral ya? Ya badan. Jangan sebut. Kau sebut kenapa? Sekejap aku slowkan volume dulu. Ni. Ya, yam. Ya badan. Okay. Ya badi. Ini adalah mantra dia tahu. 3 ayat. Ya badi. Aku tak panggil lagi. Gila. Kau dengar tak tadi? Ada orang ketuk siapa? Sumpah, sekarang pukul 12 ya. Okey, okey, sabar. Sabar, sabar. Okey. Dia dah habiskan baca tu. Wow. Maksudnya real ke weh? Maksudnya real ke weh benda ni? Di, ya maiti. Sekejap. Selesai kamu baca mantra tu dan merasa ada hawa panas. Okey. Ya batinu. Ucapkan 3. Okey.
Aku tak buka tau. Tapi aku tak tahulah kan. Aku tak sempat tutup ke apa. Wow. Sumpah weh weh. Sumpah real gila benda ni. Kali. Dengar eh. Dia kata, tiga kali. Selesai kamu membaca mantra itu dan merasakan ada hawa panas dan dingin yang kulit kamu rasakan, fix. Sosok hantu merah sudah datang dari sekitar kamu dan siap menemani malam kamu yang sunyi. Benda aku tak start lagi weh. Benda tu datang weh. Meremang bulu kaki aku sumpah. Apa aku buat malam ni? Aku tak sempat buat 3 pagi dia dah datang. Berdebau ya aku sumpah. Okay okay, sambung. Okay guys, so nak jadi ceritanya, ada seorang TikToker ni merangkap seorang YouTuber. Dia pernah buat benda ni. Dia buat eksperimen ya menggunakan ayat ni guys. So jom kita tengok apa yang jadi. Kalimat yang baru saja kamu baca adalah mantra pemanggil. Jangan dibaca, dia kata. Lah lagu dia pun tak yelah scary-scary bunguk. Aku tak berani weh. Aku tak berani. Aku memang tak berani. Okay guys, ni adalah YouTuber tu kan yang membaca mantra tu. Bang, coba panggil pocong merah dengan mantra ya badaya. Jangan sebut lah gila, jangan sebut. Guys ya, di kebun angker guys ya, banyak pohon pisang, pohon beringin guys ya. Oh, dekat kebun, dicoba. Ya, kira-kira apa yang terjadi guys ya. Oke, sekarang kita akan langsung keluar nih guys ya, membawa boneka nih. Oke guys, sekarang kita langsung keluar nih guys ya. Kau punya patung. Kau punya patung buat aku sakit jantung, kau faham tak? Kita akan langsung mencoba untuk memanggil mantranya nih guys ya. Kira-kira apa yang akan terjadi guys, let's go. Apa jadi? Sumpah gue bener-bener ini banget. Oke, sekarang kita akan langsung cobain nih guys ya. Oke, sekarang kita akan panggil nih guys ya. Pocongnya guys, oke. Ya bada, ya bada, ya bada. Wih, tapi lah selalu lu. Misi, dia tak habiskan pun kan. Tiba-tiba guys, sebenarnya tinggal sendiri guys. Dan pas gue lempar boneka, kau ni konten je tau. Aku dah malas nak layan kau. Okay, dah, halo, yang ni pula. Okey, ini kuburan dan Kaifan akan coba. Ini nampak real lah. Mempraktikkan sebuah apa ya, kayak mantra pemanggil pocong. Ayo Sobat Doror, kita langsung. Pocong merah pula tu, bongoklah. Oke Sobat Doror, jadi Kaifan sudah ada di kuburan dan Kaifan akan coba teriak di sini ya Sobat Doror ya, untuk memanggil pocong. Wih, slowkan volume. Slowkan volume. Ya badai. Slowkan kejap. Aku nak slowkan bunyi tu. Aku meremang gila. Benda tu boleh pula tadi. Okey. Aku tak nak dengar. Sebenarnya mantranya itu adalah ya badai, ya badi, ya maiti, ya patinu. Aku tak nak dengar weh, aku tutup weh volume. Ya badai, ya badi, ya maiti, ya patinu. Ya badai, ya badi, ya maiti, ya patinu. Mana pocong? Datang ke weh? Dia datang ke weh? Sini kamu. Masuk mata-mata kamu. Kejap. Volume, brightness, okay. Awas kamu. Awas, sebetulnya tadi cuma ada suara, tapi kita kebukti bahwa kan, kita suara. Kita gak takut sama hal seperti ini, karena kita punya Tuhan. Ingat, jangan pernah takut sama hal apapun itu. Mantra apapun gak ada sebetulnya. Yang penting, rajin dan rajin ibadah dan perkuat iman. Salam horor. Yaduh, memanglah. Tapi macam masalahnya aku tak sebut benda tu pun, benda tu datang tadi weh. Ha, aku dah rasa diperhatikan dah ni. Ha, aku dah rasa diperhatikan dah ni. Bodoh lah. Kau lah Mimi, siapa tu buka? Okay guys. So seterusnya dia punya ada lagi satu mantra je. Okay ni. Ini pula perkataan mantra tu, mantra. Hal singkat di atas dipercaya sebagai mantra untuk memanggil. Apa maksud dia? Apa maksud di sebalik ya tu? Sekejap eh. Aku geram tau. Aku nak tengok juga apa maksud ya tu. Maksud dia apa? Aku tak tahu. Aku tak jumpa maksud dia weh. Nanti kalau aku jumpa, aku akan share kat korang, okay? Jangan risau.
Sekarang ni aku yang kena risau sebab aku dengar benda tu ketuk tadi eh. Bodoh lah kau Mimi sekejap. Okay guys, sebenarnya aku nak cerita lagi banyak pasal mantra tau. Ada banyak mantra yang aku jumpa yang tak boleh disebut pada malam hari. Kalau siang tak tahulah kan. Okay, tapi aku rasa macam tak sedap hati dan aku rasa macam kena perhati. So aku habiskan dekat sini je lah kot. Okay, so aku rasa tu sahaja untuk video kita hari ni. Relax, chill Mimi, relax. So aku rasa tu sahaja untuk video kita hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like, comment dan juga subscribe guys. Jaga diri and always stay safe. Bye.